lagi ada di depan Pasar Pramuka. Rencananya hari ini mau nyari kios burung Alhamdulillah yang tadi barusan live, dan kita mau nyari tokonya di dalam. Kita mau beli burung nari. Oke, ini videonya. Karena kita muter, jadi Pai harus ke sana dulu. Pokoknya ada perlintasan kereta ya. Rencananya mau ke sana dulu, mau putar balik, baru kita nyebrang di belakang Pasar Pramuka ini. Oke, ikutin terus ya. Nih, kita mau putar balik dulu karena kita datangnya dari arah perempatan Matraman. Tadi kalau kita dari arah Ahmad Yani, kita nggak perlu putar balik. Cuman kita putar balik di sini. Habis itu kita langsung ngambil kiri masuk ke jalur lambat. Soalnya kalau kita lurus terus di jalur cepat, nanti ujung-ujungnya kita lewat underpass, maka Pasar Pramukanya kelewat lagi. Nah, ini kita sudah nyebrang lagi di rel. Tuh, ini udah masuk wilayah tempat jual beli burung di Pasar Pramuka. Nanti kita tanya dulu sama abangnya. Nanya-nanya dulu. Nanya bos, kalau kios burung Alhamdulillah di mana ya? Di, ada yang di depan sini, ada yang di belakang sini. Biasanya kalau belinya di, ya, di belakang, yang di belakang sini? Iya, nanti setelah tong sampah ke kanan aja, ikutin jalan. Oke, okay, iya, makasih. Oke, okay. Iya, makasih ya. Tuh, katanya setelah tong sampah kita belok kanan. Tempatnya ada dua. Yang di, ada tadi sebelah katanya kalau mau beli yang di sini. Berarti tong sampah belok kanan. Ini ada tong sampah. Kita belok kanan. Oh, di belakang berarti ya. Nah, ini kios burung Alhamdulillah yang mana bos? Yang di sini? Iya. Oke. Okay. Yeah. Dia kalau yang live di sini ya? Iya live. Oh, kalau live-nya di sini? Iya. Oke. Okay. Udah nggak apa-apa. Ini, tapi di sini wah, jadi bingung di mana nih. Bos, kenarinya ada? Kenari? Kenari? Enggak, habis nonton, terus bukan hari ini sih, baru kemarin nontonnya. Yang harga 50? Enggak. Lihat tanggalnya dong. Lihat tanggalnya dong. Oh gitu? Lihat tanggalnya dong. Jadi kalau sekarang harga berapa? Enggak ada. Hah? Kalau kayak gitu mah paling bisa jam lah bisa. Oh gitu. Buru-buru loh, Bang. Ada satu tuh kalau mau nih saya kasih 65 aja tuh warnanya satu apa. Tapi dijamin cowok. Saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti burung. Kenari
besok. Hei Meng, kenari sing ana siji ya. Hah? Warna stabil apa kok ya? Apa? Ana siji kenari sing warna stabil. Tapi dijamin cowok tapinya. Nah, enggak jadi. Abis nonton terus dari Marunda datang ke sini nguber. Oh, langsung nelpon. Yang mana? Tadi yang mana ya? Apanya? Katanya diunjukin sama bos. Oh yang ini, oh yang kayak gini kenari nih. Iya ini bagus banget Pak De. Oh kayak gini. Ya kenari emang gimana sih? Oh ya enggak, jujur saya enggak paham burung. Kenari ya ini. Namanya kenari, KENAERI. Kenari. Ya. Tadi dikasih berapa harganya? 100. Wah. Berapa sih? Tadi katanya 65. Ya wis lah. Bungkus. Kemarin yang gua cap itu kapan itu? Yang 50.000. Tapi emang kecil ya? Ya emang kayak gini kenari segini lah, Pak. Sorry guys ya. Saya enggak ngerti burung. Kebetulan tadi ada kawan minta dicariin burung, makanya nyamperin ke sini jauh-jauh, datang dari Marunda. Dia kebetulan tinggalnya di Marunda. Ke sini enggak taunya udah telat nih. Tadi barusan live 3 jam yang lalu. Barang yang lu tonton, Bang Dani, yang lu tonton itu udah setahun yang lalu. Jauh-jauh nyamper ke sini harganya enggak segitu nih itu burung itu. Saya ambil ya. Harganya dikasih bos 65.000. Aduh, kenari kok 65.000. Emang berapa? Ya mahal, Pak De. Cek nih. Ya enggak, saya enggak ngerti burung. Beneran. Makanya kalau dia udah ngomong kata dia kenari terus cowok, udah gitu doang. Kenari gitu. 65.000. Murah itu kenari blasteran dulu ini. Ya. Emang kalau kenari suara apa warna? Sorry buat ya, saya benar-benar start dulu. Ini bagus, mahal. Nah, warna yang ngaruh harga juga, Pak. Oh, gitu. Tapi nomornya murah. Baru blue itu. Nih, tanya sama orang-orang. Harga segitu. Warna segitu berapa? Oh. Ya, kalau lapa-lapa kalian enggak dapat. Paling murah ginian mah 120. Murah lagi di mana kalau bukan di sini. Tapi dijamin cowok kan? Yo, kata bos gimana tadi? Tadi katanya cowok. Ya udah itu. Sini mau dibungkus sama ini. Bau pada bubutnya. Nih, Bang Dan. Nih. Itu Joy. Tuh. Nyamperin ke sini. Kenari sih betul. Yo, cepet. Mana bosnya? Enggak, maksudnya kan masihin. Bener kan tadi ini 65 kan? Iya, bis ini. Enggak apa-apa lah sama bos. Aturan tadi gocap itu. Ah, bos. Pakai bon enggak? Enggak usah. Enggak usah, kalau betina pulang. Dijamin cowok kan bos ya? Oke, makasih. Aduh, keliling dunia sampai tuh. Apa dari? Nari 65 di mana belinya? Iya, satu doang tapi enggak ada yang lain. Lagi enggak ada. 40 waktu itu malah. Hah? Gacor kan? Gacor lebih biasa di ini. Oh. Bukan di sini, bukan belinya. Tempat lain ya. Iya. Cuma sering-seringin dan kasih suara aja.
suara dari YouTube. Suruh nonton juga dia. Sambil makan singkong ya kan atau pisang goreng. Mana motor saya? Main mau gue itu. Pindahin. Hah? Ini. Oh, yang ini. Bukan dipindahin. Wih, apa? Dibalikin lagi 2.000. Iya. Udah enggak usah lah. Makasih, Pak. Emang tempatnya ada berapa sih? Apanya? Di tempatnya dia ada berapa? Yang di sebelah sana ada lagi tapi kurang tahu dia udah tutup apa belum. Oh, gitu. Pantes tadi pas nanya depan kata dia ada 2, Bang. Sama satu lagi itu. Iya. Kalau yang di sebelah sana di depan enggak tahu dia tutup apa belum. Kurang tahu. Oh. Oke, makasih, Bos. Iya, Pak. Eh, Bro. Yuk, Pak. Jadi, Pak. Yuk. Tuh. Udah ketemu kios burung Alhamdulillah. Sama bosnya juga tadi dikasih harga 65 burung kenari, walaupun nggak paham sama burung ya, cuman karena udah ketemu tokonya beli apa aja lah, jadi burung yang saya tahu tuh cuman kenari doang, itu aja tadi nggak ngerti burung kenari warnanya gimana. Sekarang kita pulang.